T-72 Polandia beroperasi di Republik Rakyat Luhansk. Para pasukan Rusia mengoperasikan T-72 ini bekas peninggalan dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video yang diunggah di Telegram Sabtu 30 Juli 2022, pasukan Luhansk bergerak maju menuju area pertempuran. Mereka mendapati tank T-72 yang disediakan Polandia untuk tentara Ukraina ditinggalkan begitu saja. Alhasil, mereka menggunakan tank tersebut dengan sisa peluru yang tersedia untuk menyerang posisi pasukan Ukraina. T-72 adalah tank tempur utama rancangan Soviet yang mulai diproduksi pada tahun 1971. Tank ini adalah hasil pengembangan dari tank T-62 yang beberapa fitur dari T-64A yang didesain secara bersamaan. Di kemudian hari, T-72 berkembang menjadi T-90. Secara kronologis, desain T-72 dipandang satu generasi dengan M-60 Patton Amerika, Leopard 1 Jerman, dan tank Siftein Inggris. Tank ini juga dikenal dengan PT-91 Twardy dari Polandia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!